Jin, Bapak Presiden melaporkan, Pak. Iya, yes, sehat, Pak. Yes. Ini melaporkan, Pak. Saat ini kita berada di uh, pintu tol uh, Belang Bintang yang merupakan bagian dari uh, ruas jalan tol Sikli pada uh, Aceh sepanjang 74 km. Uh, Presiden berkenan nanti meresmikan yang uh, seksi 4, Pak, sepanjang 14 km. Dan ini menandai uh, dua ujung sebenarnya Bapak Kalau Bapak sudah meresmikan yang Bakahuni hingga ke Kayu Agung Palembang itu 400 km Kita akan mulai dari ujung sebelah utara Bapak uh, Dari Banda Aceh ke Sikli dan nanti dilanjutkan uh, hingga ke Lok Sumawe, Langsa, Binjai dan seterusnya Hingga membentuk backbone uh, yang sesuai uh, arahan Bapak Presiden Kita akan kita selesaikan insya Allah pada tahun 2024 Bapak Salah satu yang akan kita uh, dorong hingga tahun 2022 adalah penyelesaian pengadaan lahan, Pak. Karena kalau kita menginginkan selesai tuntas 2024, maksimal pengadaan lahan ini akan kita selesaikan di tahun 2022. Sampai ke Lampung, Bapak. Ya, Bapak. Siap, Bapak. Nah selanjutnya uh, nanti kita, kami akan mulai uh, bekerjasama dengan Utama Karya untuk menyelesaikan konstruksi dari Selanjutnya yang agak urgent Bapak kami laporkan adalah Jambi menuju Palembang Karena Jambi ini orientasi ekonomi menuju Sumatera Selatan Kemudian yang berikutnya adalah Pekanbaru Rengat Sehingga kita ada putra pertumbuhan di Pekanbaru Kemudian di Medan Pak uh, Satu termasuk yang akan kita dorong adalah dari Kuala Tanjung tebing tinggi Parapat Ya Pak, uh, KSPN uh, Baik karena ini backbone tapi juga menghubungkan dengan KSPN di Danau Toba Zamusir. dan selanjutnya kita dari Utara Banda Aceh Sigli dan selanjutnya nanti ke Lok Sumawai Langsa Binjai Belawan. Nah, untuk ruas ini Pak eh, kami merencanakan untuk Sigli Banda Aceh. Eh, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Pak karena pembebasan lahan termasuk yang paling cepat Pak di seluruh Sumatera Pak. Tadinya kami agak ragu tapi luar biasa. Masyarakat Aceh ini sangat mendukung keberadaan jalan tol ini, dan dua tahun sudah tuntas. ruas-ruas uh, yang kami laporkan bahwa pengadaan tanah sudah sangat maju, Pak. Um, dari total panjang uh, tol Sumatera uh, hampir 3.000 km, ini terdiri dari 2.000 km itu koridor utama, Pak. Dan koridor pendukung sirip-sirip ini sepanjang 919 km. Nah, kami akan fokus kepada koridor utama dari Banda Aceh menuju Bakahuni Pak. Saat ini jumlah tol, uh, ruas tol beroperasi yang ada di Sumatera adalah 648 km. Dan kita sekarang sedang melakukan konstruksi sepanjang 514 km. Dan yang sedang dalam rencana untuk kita tuntaskan perjanjian konsesinya ada... Uh, tujuh ruas lagi, Pak. Ada betung, jambi, jambi rengat, rengat pekan baru, Pak. Rontok kisaran, langsa, Lok sumawi, dan Lok sumawi sigli. Ini hingga tahun ini harapan kami semua dengan uh, badan usaha jalan tol Utama Karya. Kita uh, buat perjanjian konsesinya sehingga mereka bisa bekerja dan melaksanakan tugas menyambung dari ujung Banda Aceh menuju ke Honi Mengenai ruas tol Sigli Aceh sendiri, Bapak Presiden kami laporkan bahwa uh, total panjang adalah 74 km dengan kecepatan rencana itu uh, 100 km per jam dan ada 6 simpang susun yang nanti akan menjadi exit. Saat ini kita berada di simpang susun belang bintang, Bapak, uh, untuk uh, pintu masuk dari bandara ke belang bintang yang menuju ke Indrapuri yang harapan kami secara cepat bisa membuka wilayah. Aceh di bagian selatan dan uh, timur bapak. Uh, prioritas kami berikutnya adalah ruas ke... yang menuju kepada Aceh, yang harapan kami bisa menghubungkan antara uh, bandar udara Sultan Iskandar Muda dengan kota Banda Aceh dan juga kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi lain seperti pelabuhan perikanan di Lampulo, kemudian kawasan industri Ladong dan pelabuhan Malahayati. Sehingga dengan demikian uh, koneksi antara atau konektivitas yang terjadi antara jalan, bandara, pelabuhan itu menjadi satu konsep yang terintegrasi, Bapak Presiden. Nah, untuk uh, progres pekerjaan sendiri kami melaporkan bahwa dari 74 km seperti kami laporkan sebelumnya, lahan ini sudah bebas 86%, Pak. Jadi luar biasa, biasanya kami uh, sulit, Pak, untuk pengadaan lahan, tapi di uh, Uh, Aceh ini Menanggul Aceh Salam, pengadaan lahan Sangat cepat, hampir semua ruas Itu uh, sudah mencapai Lebih dari uh, 60% Bahkan di seksi 2, seksi 3 Seksi 6, ini sudah Mendekati 100% Nah, Sehingga kami merencanakan Atas pekan Bapak Presiden uh, Seksi 3 uh, Sehingga kesimpang Susun jantung, ini akan kita operasikan Pada bulan Desember, Pak, tahun ini. Kemudian uh, seksi 5 dan 6 hingga ke Banda Aceh akan kita bisa operasikan pada bulan Juni tahun 2012, untuk maaf dari 2021. Sedangkan hingga ke Sigli itu kita tuntaskan pada Desember 2021. Jadi alhamdulillah ini bisa kita laksanakan sesuai dengan uh, apa yang kita rencanakan sebelumnya. Demikian Bapak Presiden, apabila ada hal yang uh, mohon arahan selanjutnya. Kami ucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di area peresmian Jalan Tol Ruas Sigli, Banda Aceh, Seksi 4, Indrapuri, Blang Bintang, Tepin Bate, Blang Bintang, Aceh Besar, Provinsi Aceh, Selasa 25 Agustus 2020. Sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan prosesi penekanan tombol dan penandatanganan prasasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para menteri, Kabinet Indonesia Maju yang saya hormati, Gubernur Ngoro Aceh Darussalam beserta Bupati yang hadir, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, meskipun kita tengah menghadapi pandemi COVID, pembangunan infrastruktur tetap terus kita jalankan. Karena memang posisi infrastruktur di negara kita masih sangat tertinggal dengan negara-negara lain kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga hal itu membuat biaya logistik kita menjadi lebih mahal. Inilah yang menyebabkan competitiveness kita, daya saing kita menjadi tidak baik kalau di Kompetisikan dengan negara-negara tetangga kita. Selain itu, dalam kondisi seperti saat ini, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu strategi yang memberikan daya ungkit untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kenapa ini kita jalankan? Karena alasan ini. Dan kita tahu, untuk menyambungkan Aceh nanti sampai ke Lampung yang memiliki panjang 2765 km, ini kita harapkan akan mendorong pertumbuhan, akan mendorong pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera, dan tentu saja bisa meningkatkan efisiensi untuk waktu tempuh. Ini data yang saya terima akan meningkatkan efisiensi waktu tempuh 53 jam sepanjang koridor pembangunan ini. Dan meningkatkan multiplier efek 2 sampai 3 kali. Ini luar biasa. Kalau ini selesai insya Allah nanti di 2024. Dan juga dihitung, ini menyerap tenaga kerja 296.000 lapangan kerja secara langsung untuk 18 ruas yang ada. Dan saat ini menyerap tenaga kerja 24.700 tenaga kerja. Ini memang sangat banyak sekali. Hadirin sekalian yang saya hormati, Jalan Tol Banda Aceh Sigli sepanjang 74 km, ini merupakan jalan tol pertama di Provinsi Aceh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, seluruh masyarakat di Aceh, bahwa pembebasan lahan yang ada di Provinsi Aceh ini paling cepat sepanjang yang saya tahu paling cepat. Misalnya yang 74 km ini dari Banda Aceh ke Sigli, itu sudah 86 persen, ini cepat sekali. Jika pot, apa, konstruksinya bisa mengikuti dengan cepat. Saya kira kalau cara-cara di Aceh ini nanti diterapkan untuk provinsi lain, itu kecepatan pembangunan jalan tol itu bisa semuanya Segera bisa beroperasi penuh. Jika ini sudah beroperasi, nanti akses ke bandara akan semakin mudah dan semakin cepat. Waktu tempuh akan semakin cepat. Kalau konektivitas semakin lancar dan terhubung dengan transportasi udara, maka yang akan kita lihat ke depan, pergerakan orang, pergerakan barang akan lebih cepat, sehingga biaya akan lebih efisien. Pertumbuhan ekonomi akan saling terhubung dari titik satu ke titik yang lain, sehingga perekonomian akan bergerak lebih cepat. Dan kita harapkan dengan infrastruktur baru ini akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Ada usaha-usaha baru, ada perluasan usaha dari yang sudah ada membangkitkan dan kita harapkan bisa membangkitkan perekonomian di Aceh secara luas. Dan tentu saja goalnya adalah menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Saya titip ini yang terakhir kepada Pak Gubernur, ini koridor utamanya tolnya jadi, saya juga minta agar ini disambungkan dengan sentra-sentra pertanian, sentra-sentra pariwisata, sentra-sentra kawasan industri, sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat kita di Aceh. Dan yang kita harapkan lagi, Aceh akan menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera. Dan jangan lupa, libatkan yang namanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar mereka juga ikut merasakan kue ekonomi dari infrastruktur yang kita bangun. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, jalan tol, luas sikli, belang bintang, seksi 4, Indra Puri Blang Bintang, hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi Penekanan Tombol dan Penanda Tanganan Prasasti Hadirin, dengan demikian maka jalan tol ruas Sigli Banda Aceh seksi 4 Indrapuri Blang Bintang telah selesai diresmikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan meresmikan jalan tol ruas Sigli Banda Aceh seksi 4 Indrapuri Blang Bintang. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan melakukan peninjauan jalan tol